Ya, 3, 2, 1. Halo guys, ya nonton lagi video Kereta Densa. Di tangan saya ini ada lokomotif CC201. Ini akan dirubah liverynya menjadi vintage. Ya ini, oh bukan, salah ya. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Dikocok lagi. Ya, oke. Sip, sudah berubah menjadi lokomotif CC201 vintage. Ya, ini adalah lokomotif yang keren ya. Buatan Kereta Densa yang terbaru. Ya, kita akan coba uji beban. Ya, sebelumnya kita sedikit review ya. Ya, sebelumnya saya membuat lokomotif vintage juga CC201, tapi udah pernah saya jual dan ini saya buat lagi. Tapi kali ini sedikit berbeda karena kali ini bahannya full PVC board ini. Ya, dari mulai kabin sampai penutup mesinnya juga ya pakai PVC board ya. Oke, nanti akan saya rangkai ya. Dan oh ya, ini lampunya nih sekarang menyala dua ya, kita letakkan dulu di rel. Dan ini ada lokomotif red and blue, ditukar dulu ya, letakkan di bawah dan dirangkai dengan gerbong vintage juga nih ya, biar matching kita pakai vintage juga. Ya, oke, sudah terangkai. Ya, oke, keren abis. Cocok nih warnanya sama-sama vintage. Oke, oh ya, ini di sekitar layout ini jalur 1 dan 2 nih banyak banget kereta. Saya mau jalanin dulu nih yang di jalur 2 biar nanti nggak menghalangi perjalanan vintage ini. Oke, jalan. Ya, yang ini juga nih. CC203-nya dijalankan juga. Ya, oke, kita fokus aja dulu ya untuk perjalanan lokomotif vintage-nya bersama gerbong vintage juga, gerbong Ambarawa. Ya, jadi ini saya baru jadi ini bikin lokomotif vintage CC201. Ya, dulu sebelumnya ya, versi sebelumnya pernah juga dibuat tapi udah saya jual ya, setelah 2 bulan ini nih. Ya, setelah 2 bulan ini baru saya buat lagi vintage yang baru karena tampilan yang sedikit berbeda yang udah saya kasih tahu tadi. Ya, ini full PVC board untuk bodinya. Dan juga lampunya sekarang nyala dua. Ini pakai dinamo racing yang warna putih, jadi jalannya agak kencang dikit. Walaupun lampunya nyala dua. Oke, keren ya. Lewatnya ramai nih, balapan nih atas bawah. Jadi ada 3 kereta jalan di daup 10 kali ini. Ya, dan saya mau buat drama nih, drama kereta nabrak. Ya, jadi keretanya mau nabrak ini mobil warna merah. Jadi biar kayak orang-orang gitu ada sengaja ditabrakin ya. Nah, ini dia. Ya, mau datang nih. Iya, sudah terjadi drama tabrakannya. Ya, kereta tetap melaju dengan kencang. Oke. Sampai sini dulu. Dadah. Keren ya. Jangan lupa like dan share video ini ya.
Sampai jumpa di video berikutnya.